Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan mereview Alpukat SWY01. Ini adalah induk dari SWY02. Dan kemarin saya berkesempatan untuk petik Alpukat SWY01 kondisi muda belia. Karena ini masih umur atau usia 4 bulanan dari bunga. Berat maksimal kata si pemilik itu bisa mencapai 1 kilo lebih, dan ini paling berat di angka 3 on. Jadi masih sangat muda. Kemarin saya petik masih hijau, ini ternyata berubah warna. Dan memang SWY01 karakternya dia tua berubah warna, jadi pematikan itu bisa diketahui mana yang tua mana yang muda. Ini sudah saya petik sekitar semingguan dan alhamdulillah kali ini sudah matang, bisa diicip. Mudah-mudahan rasanya bagus guys. Wah, cukup tebal ya guys untuk si muda Alpukat SWY01 ini. Ini indukan dari SWY02. Dulu SWY02 itu ditanam dari BC SWY01 menurut sang pemilik. Wah, mantap, warna kuningnya bagus, dapat sekali, tebal, bijinya kecil, tebal sekali nih guys, warna bagus, biji sangat kecil ini. Nah, ini kalau berat 1 kilo mungkin edible portionnya juga mantap ini guys. Nah, kita cicipi untuk rasanya ya guys. Kulit sangat tebal ya guys. Nah, ini kulit sangat tebal. Wah, mudah dikupas. Saya cicip ya guys. Bismillah. Gurih langsung dapat. Manis belum? Baru terasa sedikit manis. Minyaknya tinggi. Untuk muda, petik muda, saya rasa ini duanya nanti bagus. Di ujung manis berasa. Ya jelas, yang jelas ini rasa Alpukat. Gurih dapat, minyak dapat, warna dapat, edible portion dapat. Ya, ini induknya SWY02 soalnya guys. Oke, kita selanjutnya nanti nunggu tua. Nanti saya panen yang tua, bagaimana rasanya. Kalau untuk sementara ini baru enak, belum istimewa karena muda. Mudah-mudahan nanti yang tua, yang besar, rasanya istimewa dan edible portionnya bagus, bisa untuk mengisi pundi-pundi Alpukat bagus dari Nusantara Indonesia. Oke, terima kasih. Sekian dulu untuk review Alpukat SWY01 muda. Nah.